Hai. Hai, perut aku sakit. Aduh, guys, jangan. Gak apa-apa sih. Tapi jangan sering-sering. Fotonya kenapa? Yang itu kan jadi ngakak soalnya. Kan ini lagi tema Halloween nih. Dia itu kalau nggak pakai make up jadi Halloween. Jadi aku mau pakainya muka Dea Angelia. Gitu, itu Dea ya? Iya. Gitu. Oke, aman. Sabar ya, Dea. Kenapa harus sabar? Dea Angelia tuh pasti ada mau lupis enggak? Ya? Mau lupis, tapi enggak pakai kuku. Tengah latihan, ini mau berangkat latihan, makanya aku showroom radio karena aku mau siap-siap. Sengaja nggak aku perlihatkan mukaku karena aku baru banget mandi. Nanti aku nggak mau melihat komenan. Belum mandi ya, padahal aku udah mandi, rambutnya basah. Jadi nggak ngirp ya, udah lewat guys, udah kemarin. Berarti kalau nggak makeup jadi apa? Ya jadi diri aku sendiri aja, malah tambah cantik gitu. Betul, gimana lagi di rumah, cuman aku nggak memperlihatkan muka aku. Betul, aku tuh punya skincare baru kan, cuman aku nggak tahu nih bedanya. Yang Ultimate Moisturizing Light Lotion. Oh, aku ngerti. Ini buat malam aja, ini buat aku pakai sekarang. Nanti nginep lagi enggak? Enggak, yang ada aku bisa dikeluarin dari kartu keluarga. Yes. Tara, aku dikasih lupis. Baru aja kita ngobrolin lupis ya kemarin. Ini lupis buatan nini aku, nenek aku. Karena ini buatan nenek aku, jadi aku nggak pakai kelapa. Enak. Tapi ya, aku skincare dulu ya, soalnya aku bentar lagi berangkat. Entah. Iya. Tapi. Suara kursi ganggu. Kalau dikeluarin dari kakak, nanti buat kakak baru aja. Emang bisa ya? Lupis ketan atau apa tuh? Ini nggak tahu sih ini lupis apa ya? Lupisnya yang warna hijau deh. Aku rasa ini saya lupis nasi ya. Kenapa sih kalian mau banget aku ceritain kenapa aku dapat izin nginep kemarin? Karena pas belum pergi aku udah ngambek. Jadi terus latihannya pulangnya malam. Jadi aku kayak, aku boleh nggak nginep di Kak Eli kosan Kak Gita? Sudirman hujan lebat, waduh. Kayaknya harus berangkat sekarang gak sih? Tapi aku gak tahu nih. Gak tau apa ya? Kok gue aneh sih?
skincare itu harus ditepuk-tepuk ya. Puk. Kadang nih ya, kalau aku lagi pakai skincare tuh kadang aku suka dimarahin gitu loh. Soalnya aku tepuknya selalu keras nih. Kamu tahu aku boleh osin kamu gak? Boleh, tapi ganti jadi super mute ya. Ini beneran Sudirman, hujan lebat guys. Soalnya di rumah aku tuh anginnya banyak banget, gede banget. Gak tau nih antara aku naik taksi atau enggak aku dianterin ayah aku. Betul guys, aku lagi suka banget sama serum yang aku pakai. Tapi ada deh Scarlett. Semoga sih aku dianterin sama ayahku ya. Kalau Sudirman hujan, sedia payung sebelum hujan. Payungnya ada di kosan Kak Eli. Aku lupa. Itu lagi apa? Aku lagi skincarean sama makan pakai lupis. Soalnya tadi aku mau ngomong lagi lupis. Apa sih aku ngomong sih? Sudirman hujan, oke. Aku pengen beli payung yang apa sih, ada bunganya gitu, tapi yang clear gitu loh, transparan gitu loh. Lupis itu adalah makanan. Tapi katanya mau upload mau vlog. Sabar dong. Next kita pakai moisturizer. I'm so curious, but you put on to keep it cool. Aku lagi suka dengerin lagunya Aespa Savage, guys. Waduh, astagfirullahaladzim. NCT 127 udah keluar, guys. Nonton kali ya. Tapi ya, aku tuh kayak gak bisa gitu loh. Kalau MV reaction tuh pasti aku diem doang. Oke, kita reaction ya. Sabar. Sebentar. Betul, kalau ada suara mama aku, itu dia lagi kedatangan temennya ya. Biasanya ibu-ibu berisik. On cam dong. Aduh, aku jelek banget. Aku benar-benar masih rambut aku masih handukan gitu loh guys. Rambut aku masih basah. Kalian tahu kan kalau lagi pakai konde dari handukan itu kayak gitu tuh aku. Barusan Charlie muter ini kayak di showroomnya. Oke, ini aku MV reaction ya. First impression. Your bill,
keren MV-nya. Wede. Wow, ganteng. Pantes kayak disuka. Waduh. Widih. Wah. Kenapa sih aku cuman kayak gitu doang reaction? Wow. Ganteng semua guys. Gitu. Sumpah demi apapun MV-nya keren. Tapi apa ya? Kayaknya aku taruhnya mengebosinin, guys. Kayak aku tuh kalau misalnya nonton MV-nya dari SM gitu ya, aku tuh nunggu teorinya gitu loh. Kalian sekolah tahu gak sih? Pasti ada kadang fansnya SM juga, SM Entertainment. Kayak mereka tuh teorinya tuh kayak nyambung gitu loh, gak cuma di NCT doang. Terus kayak nyambung lagi ke EXO, atau nyambung lagi ke aespa, Red Velvet, kayak gitu. Jadi pas nonton MV ini tuh aku kayak mikir-mikir gitu loh. Tapi ini kayak semuanya bagus. Aku menunggu orang-orang nginin teorinya sih. Tapi aku yakin Kak Eli pasti teriak-teriakan pas bagian idolanya yang ada gigitan vampir itu. Pasti dia teriak-teriak. Aku yakin banget. Nyambung ke SNSD enggak? Yang mana nih? Aku enggak tahu. Coba dong kasih tahu aku. Aku tuh sebenarnya suka gitu loh kayak kalau baca-bacain teorinya gitu. Apalagi kan yang pas mulai aespa debut tuh kayak banyak gitu kan teori-teori kuangnya, Cosmo apalah itu lah. Tapi kayak seru aja gitu loh ternyata.
Ini kayak dari kemarin tuh aku kemarin-kemarin showroom kan aku bahas vampir gitu kan. Ini kayak pertanda gak sih mereka juga ingin vampir. Tapi menurut aku pengen sih kayak punya MV yang kayak ada editan-editan yang kayak apa sih itu bahasanya, yang editannya tuh kayak keren gitu loh. Editan yang kayak ada itu bahasanya gimana ya, CG apa tuh ya, gitulah aku nggak tahu, pokoknya yang kayak ala-ala MV idol yang di luar gitu loh. Tapi pasti itu bakal lebih susah lagi sih, aku yakin. Cuman apa salahnya kita mencoba ya nggak sih? Kayak belum pernah nggak sih MV kita kayak gitu CGI. Main nggak sih bacanya CGI? Biayanya mahal, iya aku tahu, cuman gimana ya. Mari kita dukung terus. Terus kayak ada teori-teorinya juga kayak gitu loh, ngerti gak? Kayak bayangin ya, apa ya, aku takut. Bapak-bapak namanya juga pengen ya kan? Teori-teori. Misalnya teorinya gini, beberapa gadis dari Sudirman diculik gitu misalnya. Misalnya ya, ini ngasal doang ya. Ngasal doang. Diculik lah atau apalah, atau misalnya di apa sih, kok disekap sama vampir. Nah, vampirnya itu tadi enggak deh, enggak nyambung. Teori pembunuhan kayak Red Velvet. Iya tuh, ya ampun. Itu tuh jadinya siapa sih yang salah sih? Apa yang jahat? Ya gitulah, aku keluar dulu ya. Aku menanyakan apakah aku disuruh naik taksi sendiri ataukah aku harus dijemput ayahku. Sabar. Percakapan aku sama mamaku, enggak kan? Awas aja kalau sampai dengar. Ih, seharusnya kalian tutup kuping, enggak boleh dengar. Semprot-semprot biar rambutnya wangi. Jangan lupa pakai alis supaya nggak botak. Sabar, sabar, sabar. Mana ya? I'm so curious, but you boy wanna keep it cool. Oh, rambutnya pakai parfum. Kenapa emang? Udah mau berangkat,
Gak tau nih, udah jam 5. I'm so curious, but I know every time you move, got me frozen, I get. Sudirman udah reda hujannya, serius. Padahal aku maunya dianterin aja. If your heart. Hari ini bakal dingin gak sih? Soalnya di rumah aku tuh kayak hujan sih tadi. Terus sebelum hujan tuh kayak anginnya gede banget gitu loh, sampai lampu aku tuh kayak cleaning, 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 cleaning. Udah aku gak kebagian tiket teater. Ya gimana sih, aku udah 3 show minggu ini, masa aku gak kedapetan. Ya guys, siapa di sini yang rumahnya masih pakai telepon rumah? Soalnya nenek aku masih pakai telepon rumah. Oke, alis udah. Sekarang kita pakai bedak gak sih? Pakai powder. Sebentar. Harus buru-buru pesen dulu ya guys, pesen taksi dulu ya. Udah bisa face cam dong? Belum bisa. Belum bisa, nggak boleh. Kenapa sih tangannya? Aneh banget. Oke, taksi sudah dipesan. Ya. Aduh, mana? Ya, nggak jadi diantar dong. Iya, soalnya nggak bisa. Aku ada tugas ngedit video lagi. Aku harus cepat-cepat dikumpulinnya hari ini.
bentar. Udah keluar belum? TGS apa? Tangisnya, perasaan aku gak nangis. Oh my gosh, don't you know I'm savage? I'm a killer, no killer. Ajito kariku hangga ke tugas, iya tugas sekolah. Dikerjain habis latihan kak, nggak bisa guys, nggak bisa dikerjain habis latihan. Aku kerjainnya pas lagi naik taksi aja. Makanya ini showroom aku udah lebih dari 30 menit belum sih, belum ya. Aku harus di taksi sampai showroom nggak? Kayaknya nggak deh. Soalnya bener-bener buru-buru banget. Udah jam segini. Masanya tuh aku ini kayak tugas kelompok gitu. Jadi itu kan taksi udah datang. Lam. Sabar. Masih 28 menit. Serius nih masih 28 menit. Maaf ya, aku buru-buru. Soalnya emang buru-buru. Otoke dong. Kita 35 menit aja. Soalnya biar enggak ini, biar enggak pas banget gitu loh. I'm a killer. Aduh, aku belum sisiran. Sebentar, aku bingung. Ya udah, mama, aku belum sisiran. Jaket tuh penting banget ya kalau lagi hujan kayak gini. Kayak tiap hari ke FX tuh udah kayak ke rumah kayak beneran. Santai aja, jangan keburu-buru. Gak bisa guys, aku tuh orangnya tuh maunya apa-apa tuh cepet gitu loh. Tapi jadinya panik sendiri gitu loh. Belum datang sih taksinya sih. Lagi sisiran. Guys, aku pengen banget potong rambut. Tolong voting. Potong rambut gitu. Only for me, love the way it feels. Some money. Tapi gak bondol ya. Langsung ada yang bilang bondol. Gimana ya guys, dulu tuh waktu kecil tuh aku suka bondol gitu kan. Karena mama aku pikir kalau dipotong terus rambutnya bakal tebel gitu. Tapi di rambut aku tetap tipis. Terus dulu aku pernah potong bondol yang kayak cowok gitu loh waktu TK. Tapi aku bener-bener gak pede banget. Gimana ya? Kayaknya kan dulu udah agak centil-centil manja gitu ya. Jadi pas dipotong kayak agak cowok gitu tuh aku kayak gak bisa gitu.
2019 bukannya dulu bandel ya, itu mah ya seleher, itu mah kayak rambut nanggung sih. Kalau menurut aku ya, definisi bondol itu tuh rambutnya se gimana ya, selulu sefreya gitu. Aku belum berani sih. Tapi dulu waktu TK aku tuh kayak Flora waktu dia awal baru masuk banget. Tapi aku cuman mau potong. Atau sih sebenernya aku tuh pengen banget punya rambut panjang ya. Panjang gitu, sampe sepinggang gitu. Sepinggang gitu. Lupa kan mau ngomong apa. Tapi tuh berat banget. Terus kalau mau tidur tuh kayak susah, sakit gitu loh rambutnya. Terus kalau misalnya, tadi sih aku mau ngomong apa sih? Aku pengen banget punya rambut sepinggang. Biar kayak idol-idol di luar gitu loh. Tapi itu gak sepinggang juga sih mereka. Sebenernya rambut aku yang sekarang tuh udah lumayan panjang juga gitu loh. Cuman kayak aku udah bosen, aku pengen warnain rambut. Kayak biar gak bosen tapi tanpa harus potong rambut. Berarti kayak harus warnain rambut. Satu minggu satu botol shampoo. Sebenernya aku sih ini sih sampoan hampir setiap aku mandi. Guys, aku udah mau berangkat. Sebentar. Aku udah 30 menit lebih gak sih? Udah ya? Oke. Kita selesaiin aja ya. Terus sepatu aku mana? Sebentar. Dadah Kak Alripin, Kak Kuroishet, Kak Florencia, Kak Ilham, Kak Raihana, Kak Boots, Kak Sonya, Kak Ayam, Kak Lazaru, Kak Mumu, Kak Oyaya, Kak Wasabi, Kak Super Z, Kak Salman Kun, Kak Anonim, Kak Rio, Kak Nando, Kak Pilanita. Dadah. Dadah guys, aku berangkat dulu ya. Bye-bye.